membangun bangsa. Berhikmah untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya. Siap juga negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berhikmah untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan thank you.
Saudara-saudara kepada negara, bangsa dan agama selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2020. Menteri Agama RI, Fakhrul Razi. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kesejahteraan, karuniakanlah kepada kami bangsa yang amanah, damai dan sejahtera. Jauhkan kami dari perpecahan dan pertikaian yang merusak sendi-sendi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan kami dari segala musibah, fitnah dan cobaan yang membuat kami tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah Wa kina adab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat ucapkan Dirgahayu Hari Amal Bakti ke-74 Kementerian Agama Republik Indonesia. Umat rukun, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Paskibra Sekolah Garuda Muda, Madrasah Aliyah Negeri Seram Bagian Barat mengucapkan Selamat Hari Amal Bakti ke-74 Umat Rukun Indonesia Maju. Liburan akhir tahun yang menyenangkan tinggallah hayalan. Hujan deras dan terik matahari pasti terlalui. Angin kencang dan embun dingin adalah senandung dan dekapan. Biarlah peluh rumput awan dan pantai menjadi saksi. Semua hanyalah untuk sebuah upacara peringatan, dan kalianlah yang akan menjadi pusat perhatian. Amal baktimu kau wujudkan dengan semua pengorbananmu demi sebuah kesempurnaan di hari amal bakti. Kalian bukanlah sebuah kebetulan yang hanya lewat. Kalian bukanlah yang akan menanggung beban sendirian. Kalianlah yang terpilih dan disediakan oleh waktu, karena pertemuan yang baik menyediakan kebermanfaatan. Terimalah apa yang ada di hadapan. Tak perlu berlari menjauh, tetapi hadapi dengan satria. Terimalah apa yang sudah ditakdirkan, karena yang luar biasa dibentuk dari sesuatu yang tak biasa. Usaha dan hasil tidak pernah saling mengkhianati. Semakin penuh uji, senyuman semakin nyata di akhir petualangan. The more we do in the right way, the bigger possibilities coming closer. Menang hebat itu dipersiapkan rekan-rekan hebatku. Tak ada sesuatu yang kebetulan sampai tiba waktunya kalian berhasil menghebatkan. Karena semua energi yang kau keluarkan tak akan pernah hilang. Ia hanya akan kembali kepadamu dalam bentuk ribuan kebaikan. Set the target, bergeraklah. Yakini semua harap boleh terjadi sekarang. Dan biarkan rasa ajaib itu datang bila tiba waktunya. Tetap gagah, anggun dan berwibawa, sahabat-sahabat muda. Janji untuk satu pengabdian, Prasetya Eka Dharma. Paskibra!